Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel ini ya. Pada kesempatan kali ini saya akan jelasin ke teman-teman gimana sih caranya untuk menghilangkan garis-garis yang ada di Excel ini dengan mudah. Jadi mungkin ada beberapa orang yang pengen ketika data Excelnya udah jadi pengen paparin ataupun presentasiin yang dimana bersih dari garis-garis tabel yang ada di Excel seperti ini. Oke, langsung aja untuk caranya gimana. Pertama-tama kalian bisa langsung pilih view yang ada di Excel. Kemudian di sini silakan unchecklist grid line-nya ini. Oke, kalau udah ya udah seperti ini, teman-teman. Atau kalian bisa coba cari yang udah ada tabelnya kayak gini ya misalnya. Kemudian di sini pilih view, lalu grid line-nya dihilangin dan langsung jadi rapi seperti ini. Oke, itu dia yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.